jamur. Okay, so next kita nak buka yang segi empat yang kali hijau ni lah. Ha, ni eh, ni segi empat yang kali hijau ni. Okay, nak buka segi empat yang kali hijau ni. So dia kata si yang panjang ni bila kita buka, buka yang kali hijau ni, bahagian cikgu buat yang hijau, hijau, hijau pekat ni. Eh. Bila kita buka ni dia kata apa? 5 unit kan? So kita buka 5 unit, so kita kena buat kat sini 5 unit lah. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, 5 unit. Okay. Ha, ni macam ni. Betul? Buat macam ni. Okay. Ha, so kita buka kalau dia. Dah, dah buka dah yang segi 4 kanan. Okay, next kita buka pula segi 4 yang mana pula? Segi 4 yang belah kiri tu pula. Okay, segi 4 yang belah kiri. Cikgu buatlah colour. Colour ni, okay. Ni yang colour biru ni. Ha, ni pun kita nak kena buka juga, okay. Yang colour biru ni. Ha, kita kena buka je ke, sana, ke situ. Tadi yang hijau tadi tu kita buka je ke kanan. Okay, segi 4 hijau ni buka ke kanan. So yang segi 4 biru ni kita buka ke kiri. So dia kata berapa panjang ni bila buka? 4 unit kan? Bila buka 4 unit. So buatlah 4 unit. 1, 2, 3, 4. 4 unit. Macam tu. Okay. Jadilah bentangan prisma. Boleh? Senang tak bentangan prisma? Senang. Ha, senang je, okay. Imajinasi tu kena tinggi sikit, kena ada imajinasi. Okay, next. Nak buat bentangan silinder pula. Okay. Oh, ni kamu kena ada ni lah, jangka lukis. Nak kena buat bulatan ni. Cikgu tak ada pula. Susah nak tunjuk jangka lukis kat sini. Okay, tak apa. Okay, sekarang ni kan, kalau dia kata diameter dia 7 unit, berapa jejari dia? Ha, jejari dia berapa? Kalau diameter 7, diameter dia 7 unit, jejari dia? Ya, jejari dia 3.5 unit. So nanti kamu kena buat jejari dia 3.5 unit. Okay? Ha, kamu pakailah jangka lukis, kamu buatlah. Okay. Dia macam ni, dia ni satu petak ni satu unit, okey. Ha, ni dua unit, ni tiga unit. So 3.5 kat sinilah. Ha, ni besar nilah jangka lukis kamu nanti. Ha, kamu kan ada jangka lukis kan ada dua kaki dia kan. Ha, kaki tu, dua kaki tu kamu besarkan kaki dia buat besar ni 3.5 unit ni. Okey, lepas tu nanti kamu boleh buat bulatan dia. Okey, sebelum nak buat bulatan, kita kena buat apa dulu? Yang macam ni kan, yang permukaan yang ni. Sebab nanti kita kena gulungkan dia, betul tak? Jadi macam bentuk ni lah permukaan melengkung ni. So ni permukaan melengkung ni, kalau kita bukakan dia, jadilah bentuk segi empat. So sekarang ni nak buat berapa panjang unit segi empat tu? Ha, siapa ada idea? Agak-agak berapa? Segi empat tu kita akan gulungkan dia eh. Kita akan gulungkan dia. Ha, gulungkan dia. Gulung sekali je. So sekarang ni berapa panjang permukaan melengkung ni? Ha, berapa panjang permukaan melengkung? Macam nak kira? Oh, macam mana kamu tahu 22? Macam mana kamu tahu 22 eh? Kamu kira macam mana? Ha, kan permukaan melengkung ni, okay, daripada starting dia kat sini kan? Kan, okay, permukaan melengkung. So dia pergi sini, lepas tu sekarang dia pergi sini, patah balik. Ah, so berapa panjang permukaan melengkung? Kita boleh kira panjang permukaan melengkung ni. Ah, ni lah dia, ni kan, daripada start kat sini, ah, ni pergi kanan and then dia patah balik. Ah, ni lah permukaan melengkung ni. So kamu nak kena kira apa sebenarnya ni? Permukaan melengkung ni, kamu kira dia punya. Ah, dulu dah belajar dah sebelum cuti. Ha, kita panggil apa ni? Kalau bulatan ni kemudian dia ada tepi je ni, ha? Ni panjang apa ni kita panggil? Ha, respon, nama dia apa? Ya, lilitan. So kamu kena kira dia punya panjang lilitan dia. Formula dia apa? 2 pi J. So kamu kira lah 2 darab
tu kawan kamu dah kata lah, 2 darab 22 per 7 darab dengan jejari dia 3.5. So nanti kamu akan dapat 22 unit. Betul tak? 22 unit. Okay, 22 tu yang kawan kamu dapat 22 unit tu. Okay, so nanti kamu kira lah 22. Okay, permukaan dia. 22 unit kan. So ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1 per 2. 22 unit. Okay, lepas tu yang ni, dia kata tinggi ni, tinggi silinder ni 4 unit kan. So buat tinggi silinder 4 unit. 1, 2, 3, 4. 4 unit. Lepas tu buat, jadilah bentangan permukaan melengkung ni. Okay, dah settle 22 unit. Okay, permukaan melengkung. Lepas tu kita buat apa? Dia punya dua permukaan bulatan. Kamu boleh buat ni, macam ni, macam ni. Ataupun kamu boleh buat bulatan je satu kiri, satu kanan, satu kiri. Pun boleh, tak kisah. Tapi bulatan tu jejari dia berapa? Jejari dia. Make sure jejari dia 3.5 unit. Faham ke? Boleh. Contohnya kalau nak buat kat tengah ni, ni lah dia contoh mana jejari. Ni kot, ni jejari dia 3.5. Ni nampak kan? 1, 2, 3, 3.5. Ni pusat dia. Nanti ambil jangka lukis, kamu buat bulatan dia. Okay, bulatan dia. Bulatan dia mesti elok-elok kena dekat garisan ni. Jangan terpisah pula eh. Tak boleh terpisah, tak boleh. Ni jejari dia dekat tengah ni. Ni 3.5 jejari dia. Lepas nanti kamu buat bulatan dia. Cikgu tak ada jangka lukis lah nak tunjuk. Tapi dia punya bulatan dia kena sentuh lah garisan ni. Tak boleh berpisah. Kalau kamu buat bulatan dia macam ni, kan dia pisah dengan ni, tak ada markah. Okay, so bila 3.5 memang dia akan jadilah bulatan tu, dia akan sentuh lah kat sini. Okay, faham ke? Boleh. Respon boleh. Dah nak 2:30 dah. Okay, so itulah setakat tu dia lah kita belajar perbezaan ni geometri 3D ni. So nanti next class kita akan belajar kira-kira pula. Okay, itu sahaja kelas. Bye-bye. Oh, korang tengah saling ke tu? Ke tengah buat? Jadi tak? Okay, sama-sama. Okay. Okay, bye-bye.